Hey guys, apa kabar kamu orang? So, kita bertemu lagi hari ini. Saya membuat lino pot ataupun dalam bahasa Melayu nasi dibalut dengan daun. So, hari ini saya hiking sikit. So, kebetulan waktu jalan nampak daun ni. So, apalagi teringat kampung pun terus ambil daun ni. Pergi dulu tak apa. Nambil ni nak bungkus nasi. So guys, this is Tuntulong Kabungan. Saya ambil ni untuk bungkus nasi. Okay, selalunya waktu kecil-kecil dulu selalu nampak burung Emerald Dove ni punai tanah warna hijau ni. So kita kan selalu jerat dia lah. Dia akan cari makanan di atas di bawah pokok ni. Okay, saya ada masak sayur campur tapi video dia terlupa ambil. So tidak boleh nampak cara saya masak, itu saja gambar dia. So tidak apa. Saya ada video waktu saya masak telur dadar. So telur dadar ni senang sajalah. Saya masukkan telur 2 biji bersama dengan cili potong dan daun. Ada daun pula. Bawang merah dan sampai sedikit garam, itu saja. Dan kita buat macam dalam video. So boleh tengoklah kan. Okey, buat telur dadar ni mudah saja. Siapa pun boleh buat. So, lepas dah sudah separuh masak macam ni, saya gulung-gulung dia dan lipat dia. Nanti senanglah saya potong bagi cantik-cantik sikit buat hiasan dan dimakan. Itu sajalah. So, lepas saya buat telur dadar ni, saya terus balut nasi menggunakan daun tadi. So, you boleh tengoklah macam mana saya buat macam mana saya balut nasi. Macam tu saja. Untuk daun-daun kebungan ini memang saya suci dulu. Lepas saya cuci macam biasalah, biasa bagi dia akan kering. So macam ni saya masukkan nasi dan saya akan bagi dia apa, mampat sikit. Normally kita tak letak apa-apalah, nasi putih saja. Tapi hari ni saya nampak dia macam fancy sikit, nampak cantik. So saya letaklah sedikit untuk bagi nampak hiasan, lebih menyelerakan. So normally daun ni kalau dulu, kalau pergi ladang ke, pergi laut ke, pergi hutan sebagai bekalan makanan sebab dia tak cepat basi, kita nasi ni boleh bertahan selama sehari. So memang sangat sesuai untuk digunakan kalau masuk hutan sebab kita buang saja mana-mana pun tidak apa, dia mesra alam sebab dia organik. Dan sampai sekarang pun masih digunakan lagi untuk majlis perkahwinan. Okey, mari kita buka macam mana nasi dia selepas setengah jam macam tu. Memang dia bau wangi sikit. Lepas tu, itu dia. Boleh makan macam ni sajalah. Campur dengan apa-apa lauk, kita akan letak di daun sahaja. Macam tu. Dia memang mesra alam. Inilah ada warisan orang-orang rungus atau memegun cara simpan nasi. So, saya harap orang-orang generasi muda tidak boleh lupakan benda ni lah. So, terima kasih kerana menonton.